Oke, guys, kita akan close dan kita dapat. What? Apakah saya nggak salah lihat di depan kalian ini, guys? Kenapa gold coinnya cuma satu, guys? Dan jika kita kalikan dua, dapatnya berapa? Kita coba kalikan dua. What? Kenapa cuma satu, guys? Tapi nggak apa, kita coba dulu. Oke, kita akan close dan kita dapat berapa? What? Dan kita cuma dapat 2 gold coin. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Kita akan klik riwayat, kita akan coba tap. Oke, guys, selamat datang di Zumba Strikes Planet. Ini game apa, guys? Gak sengaja saya lihat pada saat saya main game lain, ada iklannya muncul dan ya, ini dia, guys. Ternyata ini adalah game celbab dan kita akan coba buka aja. Ada 3 kotak kado di depan kalian. Saya coba buka warna kuning kali ini, guys. Mudah-mudahan warna kuning diamondnya besar, guys, ya. Dan kita akan coba mainkan dulu. Oke, guys, kita akan close dan kita dapat. Apakah saya nggak salah lihat di depan kalian ini, guys? Kenapa gold coinnya cuma satu, guys? Dan jika kita kalikan dua, dapatnya berapa? Kita coba kalikan dua. What? Kenapa cuma satu, guys? Tapi nggak apa, kita coba dulu. Oke, kita akan close dan kita dapat berapa? What? Dan kita cuma dapat 2 gold coin. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Kenapa game celbab seperti ini, guys? Padahal harapan saya, karena ini adalah game celbab terbaru, mudah-mudahan diamond atau gold coinnya juga besar. Tapi ternyata cuma dapat segitu, guys. Dan di sini ada roda berhadiah. Menu roda berhadiahnya pun beda, guys. 500%, 1000%, 400%, 200%, 100%, dan 300%. Berapa yang dikalikan 100%? Apakah satu tadi, guys? Kita coba putar dulu. Oke, kita akan close dan kita akan putar. Mudah-mudahan dapatnya besar, guys. Dapatnya berapa? 300% jadi berapa? What? Cuman dapat 6 doang. Wah, ini bagaimana cara mendapatkan dananya kalau dapatnya cuma segini, guys? Coba kita dapatkan dulu, kita dapatkan. Oke, ini adalah cara bermainnya. Jadi kalian tinggal tembak aja seperti Zuma-Zuma, tapi karakter-karakternya beda, guys. Dan ada diamond melayang, ada 2, guys. Coba kita akan pilih salah satu, kita akan pilih yang bubble melayang ini. Mudah-mudahan dapatnya besar, guys. Oke, kita akan close dan dapatnya. Dapatnya cuma 1 rupiah, guys. Wadidaw, mantap sekali ini game celbab terbaru kita, guys. Kita dapatkan 2 dulu, kita kalikan 2. Jadi kita dapat 2 koin, guys. Oke, kita akan close dan dapatnya jadi 2 koin, guys. Kita dapatkan. Oke. Kayaknya saya nggak buka lagi, guys. Karena dapatnya cuma satu-satu, guys, ya. Dan cara bermainnya simple, tadi saya udah jelasin di awal. Nah, kalian gabungin aja dan muncul lagi banyak banget. Apakah ini juga nilainya 1 perak, guys, atau 1 koin? Dan kita akan coba. Di sini saya udah ngumpulin 44 gold coin. Kita bisa dapat berapa, guys, dari 44 koin ini aja, guys? Biasanya kita dapat 900, dapat 500, dapat 300 aja udah mencak-mencak. Sekarang dapatnya cuma 44, guys. Tapi kita coba klik dulu, kita akan klik di sini menu menarikan seperti apa. What? What? Apakah kalian bisa lihat di depan kalian? Kali 44 sama dengan RP 674.250. Apakah saya nggak salah lihat, guys? 44 sama dengan 674.250. Banyak banget, guys. Padahal kita cuma dapat 44. Apakah nilainya sekarang makin dikurangin seperti kripto, guys? Makin kecil, makin besar. Dan di sini ada RP 60, RP 75, RP 120, RP 180, RP 360, 480, 600, 1200, 1500, 2100, sampai paling besar 7,5 juta, guys. Wah, sepertinya ini adalah mall mata uang. Dan di sini tidak ada koin celbab, adanya mall mata uang, guys. Coba kita dapatkan dulu, kita dapatkan yang 60 pertama. Apakah cukup dengan menggunakan 44 koin? Kita akan dapatkan. Oke, guys. Sepertinya bisa kita tarik, guys. Coba saya akan masukkan akun dana saya. Nah, ini dia, guys. Saya udah masukkan akun dana saya. Jadi buat kalian yang ingin mencoba masukkan akun dananya, tulis aja di bawah ini +62 81 sekian sekian, guys, sesuai nomor akun dana kalian. Dan kita akan buktikan apakah game ini belum bisa membayar. Kita akan coba 3
2. Oke guys, cash out ternyata sukses. Wah, mantap sekali guys. Ternyata kita bisa mendapatkan saldo dana dengan mengumpulkan 44 koin aja. Dan kita di sini bisa mendapatkan RP75, tapi syaratnya harus selesaikan 10 iklan. Coba-coba saya intip dulu yang 120 perak seperti apa. 120 perak kita memerlukan 30 iklan. Kemudian 180 kita memerlukan 30 iklan. A few moments later. Dan untuk 180 perak kita perlu 30 iklan. Kemudian untuk 360 kita perlu berapa guys? Kita perlu absen 2 hari. Oke. Sepertinya kita hari ini cuman bisa tarik sampai dengan 180. Tapi nonton iklan 30 kayaknya terlalu lama. Jadi kita akan buktikan dulu yang 75 kedua guys. Mudah-mudahan yang ini masuk, kita akan selesaikan dulu. Oke guys, kita sudah menyelesaikan 10 iklan. Dan selama saya buka bubble atau kotak kado atau chest, dapatnya tetap 1 guys. Nggak naik, nggak turun, tapi cuma dapat 1. Tapi nggak apa-apa, dengan 1 pun kita bisa tarik guys. Dan di sini sepertinya kita bisa habisin semua guys, sampai ke 7.500 kalau begini caranya. Tinggal syarat lain yang mengikuti guys, mudah-mudahan syaratnya nggak terlalu banyak. Oke. Setelah 180 kita diminta nunggu atau check out selama 2 hari. Berarti saya check in dulu yang hari pertama, kita akan absen. Oke guys, kita udah absen untuk hari pertama, jadi kita coba langsung tarik aja. Penarikan kedua RP75 kita akan klik dan kita akan dapatkan guys. Oke, penarikan kedua berhasil dan sekarang saatnya kita akan ngecek saldo dana kita. Mudah-mudahan yang 2 kali tadi beneran masuk. Kita pastikan dulu yang kecil-kecil, karena berawal dari yang kecil baru kita bisa yakin ke penarikan selanjutnya guys. A few moments later. Oke guys, kita udah masuk ke akun dana saya. Kita akan pastikan dulu yang 2 kali penarikan tadi berhasil, 60 dan 75 guys. Kita akan klik riwayat, kita akan coba tap. Nah ini dia guys, beneran masuk RP73 dan 59. Sumbernya dari PMMX Teknologi. Seperti ciri khas celbab-celbab yang lain, tetap ada potongan admin sedikit guys. Dan what? Di depan kalian ini ada menu penarikan Rp80.000. Jadi buat kalian yang penasaran ini dari game mana, ya ini adalah game Popstar Winner guys. Dan tentunya kalian pasti lihat ada Rp80.000 yang berhasil saya landingkan tanggal 9 September atau hari ini guys. Kalian bisa cek videonya atau saya coba taruh linknya di deskripsi guys. Buat kalian yang penasaran game Popstar Winner itu seperti apa, khususnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Dan ternyata game yang barusan kita mainin itu terbukti membayar guys. Berarti 1 koin celbab masih berharga sekarang guys ya. Karena update terbarunya makin aneh. Ini adalah game celbab teraneh yang pernah saya mainin. Apakah game celbab akhirnya menjadi seperti ini? Gak apa-apa guys, 1 rupiah tapi kita bisa narik sampai 700.000 tergantung dari misi-misi setiap gamenya guys ya. Wah. Jadi akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.